guys, so tadi saya ada buat satu konten yang tidak biasa saya buat. Selalu saya ada cover lagu, and then saya ada buat music video kan, dengan lagu-lagu yang saya cover. But now saya membuat konten musim PKPB. So siapa yang rasa mau tahu, kena subscribe YouTube channel saya, Ayudira Dinting. So next konten saya akan buat satu konten yang kalau boleh jangan kita pandang rendah dengan kaum wanita. Sebab apa? Saya mau buktikan yang kaum wanita ni pun, orang perempuan ni pun boleh buat kerja macam buat kerja lelaki lah macam tu kan. So tidak adil lah kalau lelaki cakap ikut perempuan mana kau boleh buat kerja. No, but me, jangan risau. Kau ingat semendak-semendak sama ini kaki kah? Bawa kaki kah? Cincai kah? Tidak. Kau ingat semendak sama tidak boleh pegang parang kah? Kau jangan sampai kau. Kau ni, ini ngam ni dah senapak cek non ni. Kau setakat boleh pegang mikrofon. Tapi semendak sama kau jangan. Inilah jejak. Itulah. Ini gak tumbuh lah harimau. Ya. Gak berbisa gitu. Guys, sekarang saya berada di tengah hutan. Di mana? Oh, wait. Panas. Tapi rasanya macam sangat-sangat mencabar, guys. So, kita ada strategi yang dengan yang di situ ditemukan apa-apa sudah. Ya, dia tuh. Guys, cari ini kan kena kena ada kesabaran. Kalau tidak kesabaran enggak bisa. Bukan semua kadang. Langsung ini. Tuh, kebalik itu. Banyak kan? Ih, banyak enggak penghasilan juga nih. Kamu pikir? Hai, nah. Nah, tadi guys, kita mau tanya satu. Ini cara gerget itu. Linjomo sama Nimong. Nimong, Nimong. You understand is Nimong. Sudah juga. Jauh kami cari ini. Saya untuk bukan apa saya. Untuk merasakan sejak itu macam mana orang zaman dulu-dulu kan
pergi masuk hutan, pergi masuk dalam sungai, dalam laut, cari kehidupan di dalam hutan. Jadi sekarang kurang-kurangnya saya rasa sudah apa yang dorong rasa, jadi saya happy. Walaupun dia tidak sangat mencabar kan orang cakap, tapi kurang-kurangnya saya try untuk masuk dalam hutan. Yes, I can do it. Bikin takut. Guys, kamu nampak air kan? Hujan. Tak payah sejak kemarin kita pulang. Semandak Sabah mana kamal cari. Ini adalah nama dia buah. Nipa, buah nipa. Hey, ini saya rasa sama orang dulu cara kalau ada nipan kan mesti ada buaya dia. Jadi, betul. Betul guys, kan? Ini buah nipan. Ini adalah hasil masuk hutan mencari lokan. Tapi lokan dia bukanlah semua saya yang dapat. Saya tengok ni. Memang berbalik lah. Jadi yang rasa bosan tu di rumah masa PKPB ni, untuk mengelakkan kita keluar pergi bandar, yang ada sungai di belakang rumah kamu, kan? Macam saya, rumah saya dekat dengan sungai. Jadi apa salahnya kalau kita masuk terokai sungai yang selama ini tidak pernah kita masukkan? Sebenarnya banyak sumber kita boleh dapat di dalam hutan ini. Cuma mau rajin saja dengan tahan lasak. Like me lah, tahan lasak, pegang parang saja budi. Jadi kita tengok lah apa yang pasti kita potong. Kita beredar dari tempat ini. Tuhan. Jadi out. Jadi ini sangat-sangat berbahaya tuh, namanya pojok-pojok di Joko. Banyak nyamuk, banyak duri, gara-gara banyak. Jadi mau kemana sih di sini? Guys, sampai sini saja dulu saya mau bawa kamu. Jadi saya bagi satu nasihat lah. Berduri-duri bosku. Kau ingat sedap kan tuh berduri? Sakit sebaik. Oke, nasihat saya kepada kamu, jangan keluar pergi bandar lah kan. Sebab sekarang di PKPB. Jadi kalau kamu rasa tidak aktiviti untuk mengeluarkan peluh, kamu pergi ke kebun lah di rumah kamu. Atau macam saya, di belakang rumah sini ada semua. Jadi saya pergilah menerokai orang cakap hutan-hutan sungai.